حي على الفلاح. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, imam kita, pernah membuka pertama kali namanya KPA, Komite Pembebasan Aqsa, kurang lebih tahun 99. Bisa dibayangkan satu organisasi Front Pembela Islam yang belum dikenal orang, pertama kali dibentuk tahun 90, kurang lebih 98, 97, 98. Di tahun 99, Habib telah memiliki inisiatif untuk menggabungkan seluruh ormas yang ada dalam membela Palestina. Jadi kami terbimbing, terbiasa untuk selalu peduli oleh Palestina. Bicara Palestina tidak bisa terlepas dari kami, Front Pembela Islam, khususnya guru besar kami, Al-Imam Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Dan KPA itulah sampai detik ini terus berjalan demi membela saudara-saudara kita di Aqsa.